السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Yang saya hormati Seluruh Dewan Asatid Asatidah STIT Sula Yang saya cintai anak-anakku semuanya Siswa-siswi STIT Sola yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tahun baru Hijriah dengan tema belajar dan berguru. Pada sejarah tahun baru Hijriah itu adalah tahun baru yang diawali bulan Muharram pada kalender Hijriah. Seperti halnya dengan tahun baru Masehi yang diawali dengan bulan Januari. Perbedaan antara tahun baru Hijriah dan tahun baru Masehi tidak adalah berbeda. Cuman yang membedakan adalah mengintrospeksi diri kita sendiri nafsi dalam tahun-tahun yang sudah berjalan tahun-tahun yang sudah kelewat apakah segi positif dan negatifnya kita berbanding antara mana yang lebih baik dan mana yang tidak baik sama dengan merayakan tahun baru masehi cuman di dalam Ajaran Islam untuk merayakan Tahun Baru Hijriah yaitu bertepatan pada tanggal 1 Muharram, atau orang Jawa mengatakan 1 Suro, itu di dalam Kitab Hasyiah I'an atau Tolibin). 2 itu dikatakan, "Untuk mengisi Tahun-tahun Baru Hijriah pada bulan Suro, itu kita disunahkan yang pertama." adalah memperbanyak sholat sunnah, berpuasa, bersedekah, terus bersilaturahim kepada para guru-guru kita, kepada masyarakat kita, bersilaturahim kepada sanak saudara kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, dan menyantuni anak-anak yatim. Dan ada lagi kesunahan-kesunahan yang dilakukan pada bulan Asyura atau bulan Muharram, yaitu memakai celak. Mandi, nah itu yang biasa saya lakukan. Karena dalam hadis Nabi dikatakan, Manik tahala bil ismiti yauma asyura'a lam tarmut ainuhu. Barang siapa yang memakai celak pada hari sepuluh Suro, maka dia akan dihindarkan dari penyakit mata, termasuk menyantuni anak-anak yatim pada bulan Asuro. Maka Allah akan mengangkat derajatnya orang itu sesuai dengan jumlah rambut yang ada di kepalanya. Artinya apa? Menyayangi, mengasihi, membantu anak yatim yang sedang kesusahan, memberikan bantuan kepada anak yatim, dan hubungannya apa? Kalau kita pikir, bulan Asura yang dikatakan sangat sakral oleh orang-orang tua yang terdahulu, karena di dalam bulan Asura itu, para nabi hampir keseluruhan semuanya itu berkaitan dengan bulan Asyura. Termasuk contoh Nabi Adam alaihissalam yang beliau pertama kali makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah adalah Adam. Dan Adam itu kholakohu min Diciptakan dari segumpal tanah. Diciptakan dari tanah. Terus ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam ditempatkan di dalam surga, Allah berfirman, Allah berkata, Wahai Adam, nikmati apa yang ada di surga. Pakailah pakaian, pakailah apa yang kau suka di surga. Tapi satu yang saya minta, jangan engkau makan buah syajaratul khulti, yaitu buah khulti. Akhirnya singkat cerita Nabi Adam digoda oleh iblis dengan nama Tuhan. Lo, iblis itu lebih dahulu diciptakan daripada Adam. Adam diperintahkan oleh Allah itu sangat-sangat taat, sangat takwa, mengikuti apa perintah Allah. Tetapi berhubung iblis itu ber, bersumpah demi nama Tuhan untuk mengelabui Adam, wahai Adam, makanlah buah kulti. Saya bersumpah demi nama Allah, kau akan kekal di dalam surga. Loh. Ini adalah tipuan iblis sangat dahsyat sekali. Akhirnya si iblis percaya, padahal dari awalnya Nabi Adam sudah dijanji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh memakan buah kulti karena tipu daya iblis yang begitu dahsyat, yang begitu cerdik, akhirnya Nabi Adam memakan buah khuldi, dan pada saat itu Nabi Adam disuruh keluar oleh Allah, diturunkan di bumi. Nabi Adam merasa sangat-sangat bersalah, akhirnya meminta ampun kepada Allah, dengan doanya yang biasa dilantunkan di musola-musola, di masjid setelah adzan yaitu, ربنا يا ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وان ترحمنا lanakunanna minal khansirin itu adalah istighfar Nabi Adam Rabbana duh pengiran kaula ini Nabi Adam meminta ampun bersama Siti Hawa istrinya Rabbana duh pengiran kaula dolamna ngani ngoyo sapa ang ing awak kaulo. Wa ilam takfir, lamun ora ngepuro so panjenengan lana maring kita. Wa lamun ora paring kawalasan so panjenengan na ing kita lana na nyekti ono so kita minal khosirina iku golongan wong kang rugi. Ini doa ini dilantunkan Nabi Adam meminta ampun sama Allah akhirnya Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah pada bulan Suro. Penting sekali dalam bulan Suro ini. Seperti yang saya katakan tadi, pada bulan Suro itu banyak hampir seluruh nabi itu berkaitan dengan bulan Suro. Termasuk hikayahnya Nabi Musa yang perang melawan Firaun. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun bertepatan pada bulan Muharram. Ada lagi cerita Nabi Nuh ketika kapalnya mendarat bertepatan pada bulan Muharram. Ada lagi Nabi Yunus yang pada waktu itu Nabi Yunus sedang marah-marahnya bersama kaumnya. Nabi Yunus pergi menghindari dari kaumnya yang ketika itu diperintahkan oleh Nabi Yunus balelo. Akhirnya Nabi Yunus pergi menghindari kaumnya terus men naik kapal ke tengah lautan. Ketika di tengah lautan tiba-tiba kapal itu berhenti dengan sendirinya. Tahu-taunya kata nahkoda ini dalam sebuah tafsir Al-Quran yang pernah saya pelajari Nabi Yunus akhirnya si nahkoda tadi berkata kapal yang di tengah lautan seperti ini tidak bisa berjalan tidak bisa mundur itu biasanya ada orang yang sedang marah lari dan menumpangi kapal kita akhirnya ditanya semuanya ditanya siapa yang sedang marah lari naik kapal nggak ada nggak ada yang mengaku akhirnya diundi kesepakatan siapa yang namanya keluar nanti dia akan dijeburkan, ditenggelamkan di tengah lautan. Nah, ketika diundi, nama Yunus keluar, dua kali keluar lagi nama Yunus, tiga kali lagi keluar nama Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dijeburkan di dalam lautan, dimakan oleh ikan, langsung dimakan. Tapi ikan tadi mendapatkan ilham dari Allah, hanya menelan saja jasad Nabi Yunus. Nabi Yunus memohon ampun sama Allah dengan doanya yang sudah termasur, yang sudah dilantunkan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal itu Nabi Yunus dikeluarkan dari pelut ikan bertepatan pada bulan Muharram banyak lagi termasuk hijrahnya Nabi Muhammad itu juga bertepatan pada bulan Muharram. Dalam 12 bulan itu, di dalam kalender Hijriyah, itu di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim, Inna iddata syuhuri asyara asyara fi kitab illahi yawma khalaq wal minha arba'atun hurum. Sesungguhnya, bilangan bulan menurut Allah itu adalah 12 bulan dan itu sudah ditetapkan di dalam filauhil mahfud minha dari 12 bulan itu arba'atun hurum ada empat bulan yang dimuliakan Allah salah satu tiganya itu berturut-turut yaitu bulan dul qodah bulan Muharram dan bulan Rajab. Ya. Di bulan Muharram ini yang sangat dimuliakan oleh Allah yang kita orang Islam yaitu merayakan tahun baru hijriyah ini dengan cara yang baik seperti yang saya katakan tadi dan jangan lupa untuk membaca doa di akhir tahun yaitu tahun 1442 dan jangan lupa membaca doa awal tahun yaitu tahun 1443 dibaca selama tiga kali yang awal tahun juga tiga kali yang lebih terpenting dari saya adalah muhasabatun nafsi intropeksi diri di tahun yang kemarin dan tahun yang sekarang Apakah lebih baik tahun yang sekarang atau tahun yang kemarin? Itu yang lebih terpenting. Hubungan kita dengan sesama teman, hubungan kita dengan sesama tetangga, hubungan kita dengan orang tua, apakah sudah baik atau belum? Hubungan kita dengan Allah tentunya. Apakah lebih baik dari tahun kemarin atau dari tahun sekarang? Itu yang terpenting dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.